Kembali di Kompas Bisnis, Saudara, Presiden Joko Widodo membantah isu dibukanya ekspor pasir laut demi memuluskan rencana investasi Singapura di IKN. Presiden bilang peraturan pemerintah soal ekspor pasir laut hasil sedimentasi dilakukan karena mengganggu pelayaran dan terumbu karang. Presiden menambahkan, rencana pengerukan dan ekspor pasir laut bukan hal baru karena pemerintah sudah lama melakukan pembahasan kebijakan ekspor pasir. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan ekspor pasir laut bisa dilakukan jika kebutuhan dalam negeri sudah dipenuhi dan harus dilakukan sesuai aturan perundang-undangan. Tidak ada hubungannya. Ini sebetulnya yang di dalam perpres itu adalah pasir sedimen. Ya, pasir sedimen yang mengganggu pelayaran, yang mengganggu juga terumbu karang. Memang dulu arahnya ini rapat sudah lama sekali, bolak-balik masih, karena nanti arahnya ke situ.